Kalau kita lihat, kita ada merancang aset masa depan kita, tetapi aset-aset kita sedia ada memang kita akan manfaatkan untuk menjaga kedaulatan negara kita. Macam hari itu saya dah sebut, memang tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan adalah untuk memastikan kedaulatan negara kita sentiasa terjamin. Jadi kita sebilang masa itu, sama ada 7 hari seminggu, 24 jam sehari dan sepanjang tahun itu, memang kita memberikan penumpuan kita untuk memastikan kedaulatan negara kita, terutamanya di perairan negara itu sentiasa terjaga.